Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita video kali ini bersama aku Syafiq Eji. Okay guys, macam aku cakap dalam video aku yang lepas, aku ada dapat kolaborasi dengan Rock Oil Malaysia, yang mana mereka dah bagi aku minyak lah untuk aku try, untuk aku pakai, which is minyak Rock Oil lah. So sebelum apa-apa aku nak cerita pasal minyak ni, aku rasa better bagi member aku dekat rumah, dia tukar minyak, lepas tu dia bagi dia cerita sikit lah pasal minyak Rock Oil. Capi AJ suruh aku tukar minyak hitam dulu. Okay, boleh, boleh kita tukar minyak hitam. Tapi sebelum aku nak tukar minyak hitam dekat motor R15 aku ni, aku nak kongsikan sikit lah pasal ni dia, minyak Rock Oil yang aku akan tukar lagi. So sebelum ni aku memang pakai minyak Petronas F700 lah. Aku pernah juga pakai minyak Petronas F900, lepas tu minyak F dengan minyak satu lagi, Liqui Moly. So antara tiga-tiga minyak ni, pada aku the best is setakat yang aku pakai Liqui Moly lah. Lepas tu F900 pun best juga. Tapi kalau untuk aku yang tak selalu sangat ride hari-hari, aku bukan ride hari, aku banyak ride weekend, so aku prefer pakai minyak F700. Sebab apa? Sebab aku punya style, aku pakai minyak F700 ni set je, lebih kurang dalam 900-1000 km, lepas tu aku akan tukar. So kalau aku pakai minyak-minyak macam F900 ataupun Liqui Moly, itu agak tinggi jugalah kos untuk aku tukar minyak tu. So dia bergantung lah pada hampa punya style pakai minyak motor tu macam mana. So sekarang aku nak cerita pasal minyak Rock Oil ni. So minyak Rock Oil ni bukan minyak buatan Malaysia lah. So memang minyak import kan, belakang ni dia tulis minyak import dan distribute dekat Malaysia lah. Rock Auto Lube yang distribute dah. So Rock Oil cawangan Malaysia lah yang distribute minyak Rock Oil ni. So kedua-dua minyak ni aku pakai lebih kurang lah. Yang ni 15.50 semi sintetik. Yang ni 10.50 semi sintetik juga. So yang depan ni tak ada masalah. Yang penting yang belakang ni 40 atau 50 ataupun 60. Ni dia punya tahap kepekatan minyak tu lah bila dalam enjin kan. So 50-50 aku pakai. Yang ni pun 50, yang ni pun 50. So tak ada masalah. So ada dua benda yang aku suka pasal minyak Rock Oil ni. Yang pertama, kalau hampa boleh tengok, dia punya botol. Aku suka dia punya botol Rock Oil ni sebab apa? Bila kita pegang tu, dia grip. Bandingkan dengan minyak ni, dia grip jugalah. Tapi botol dia tu lepiang. Dia punya grip tu kurang sikit sebab dia lepiang kan. Tu dia makan ruang lah, sebab kalau hampa beli apa pun dalam beg ke apa, memang nampak dia lepiang. Yang ni botol dia bulat. Hampir nak bulat jugalah, dan agak besar, dan grip dia pun pegang sedap kan. Dan yang kedua, pada aku penting lah untuk setiap enjin lah, perlu ada dekat botol dia ni, nampak ni, dia punya indikator berapa liter kan. Ni 1 liter lah kalau full kan. Nampak indikator ni ada 100ml, 200ml sampailah 1 liter. Petronas dia dah nampak minyak dia kat sini, boleh tengok kan minyak dia ada banyak mana. Tapi dia tak ada tulis apa-apa, tak ada indikator minyak. So benda ni sangat-sangat membantu untuk pengguna-pengguna yang tak pakai 1 liter. Contoh macam motor Honda kan, CBR kan, CBR 150 kan, dia pakai 1.1 kalau tak salah aku. Even RS pun tak salah aku pakai 1.1 juga. So benda ni sangat penting lah. Dan untuk R15 aku sendiri pun, kalau ni, kalau aku tak tukar oil filter, enjin dia pakai 900ml saja. Tapi kalau dia tukar oil filter, dia pakai lebih kurang 950. Nampak ni ada takok kat sini kan, antara 900ml dengan 1 liter. So sangat-sangat berguna lah untuk aku nak masuk ngam-ngam lah 950 kan. Tak ada lah aku agak-agak cukup tak cukup kan. So memang sangat-sangat membantu lah indikator ni. Nampak macam simple je, tapi penting lah benda ni. Tambah terutama yang hampa pakai lebih daripada 1 liter, nanti hampa boleh top up sampai 100 kat minyak tu. Dan hampa boleh tambah yang lebih, hampa boleh simpan untuk top up dalam next service hampa kan. So tu yang aku suka lah. So minyak yang aku akan masukkan dekat aku punya motor, minyak Rock Oil 10.50 semi sintetik, ada Esso 4-stroke dengan ada ni, apa nampak ada logo ni, Easter Guard. Yang ni dia punya sintetik lah untuk protect kita punya enjin dan bagi enjin kita tu lagi smooth lah. Rock Oil ada juga minyak-minyak dia yang lain, yang lagi murah sikit. Yang ni harga dia RM59.
Yang lagi murah ada yang RM35 pun ada. Semi sintetik juga. Cuma tak pasti dia RM10.50 ataupun RM10.40. Tapi beza dia yang tu dia tak ada ester guard. Ha, dia tak ada additive pun. Sebab tu dia murah sikit. Ha. So satgi lebih-lebih tanya hak duk bawa motor tu lah. Aku malas nak cerita panjang. Aku pun nak tukar minyak motor dah. Satgi dia bising pula lah. Aku membebel panjang-panjang kat sini kan. So aku akan masukkan lebih kurang 950 ml saja, tak sampai 1 liter pun. Kalau dia tak tukar off liter, kita masuk lebih kurang 900 ml. Kalau dia tukar off liter, kita masuk lebih sikit 950. Dia tak sampai 1 liter pun. Kalau hampa masuk sampai 1 liter dekat motor R15 hampa, hampa akan terasa berat sikit motor hampa tu. Cuma long term effect aku tak pasti lah. Enjin hampa ada problem ke tak. Tapi memang kalau dalam manual book, memang dia tak sarankan lah masuk sampai 1 liter. Dia dah tulis kat situ 900 ataupun 950 saja. Fuh, banyak betul dia bercerita. Okay guys, so motor aku sekarang ni dah tukar, dah pakai minyak rock oil 1050 semi sintetik yang ada ester guard kan. So daripada rumah tadi aku tukar, aku pakai, memang sangat-sangat smooth lah. Dia punya shifting gear dia memang smooth. Lepas tu bila aku dekat traffic light kan, kalau aku nak tukar gear natural kan, senang lah, mudah lah. Kalau tidak macam duk masuk gear 1, lepas tu masuk gear 2, duk main-main kat situ. Nampak aku tukar sekali ha. Okay dah, natural lah gear aku. Memang smooth gila, memang best. So sekarang ni apa yang aku nak buat adalah aku nak try test bawa motor ni. Dia punya ringan tu berapa ringan dia boleh pi. Aku nak tengok senang nak dapat top speed motor aku. So top speed motor aku standard aku tak tahu lah. Sebelum ni biasa dalam 145-149 lah. Susah lah nak cecah 15 sendiri aku cakap apa. Sebab motor aku dah tahun ketiga dah tahun ni. So dia punya performance tu drop sikit lah. Tak macam mula-mula beli motor. Tapi still steady lagi. Motor aku still steady lagi lah. Tapi dia punya smooth tu bila pulas happy, boleh pulas happy. Sebab ni first time lah aku pakai minyak raw oil. Patutlah buat YP dulu-dulu dia suka pakai minyak raw oil lah sebelum dia buat kelab minyak RIT Studio dia tu kan. Baru aku tahu dia punya penangan minyak raw oil ni macam mana kan. Best tak best kan. Okay, apa-apa kita masuk highway dulu. Ui, tapi panas weh. Boleh lah, panas-panas sikit-sikit boleh lah. Layan lah, layan. Daripada seller ataupun staff raw oil tu cakap dekat aku, feedback daripada customer, mereka cakap minyak raw oil semi ni yang harga RM59 ni boleh pi sampai 2000 km. Dia punya sedap tu macam mula-mula tukar minyak hitam. So maksud dia macam sekarang yang aku pakai ni smooth, enjin smooth. Benda tu pada aku sangat-sangat penting lah kalau bilang bertukar minyak hitam. Terutama yang macam aku, yang mana aku sentiasa akan tukar minyak hitam setiap 1000 km. So kalau aku pakai minyak ni, aku dah jimat duit, aku dah jimat masa aku untuk tukar minyak kerap. So kalau macam sebelum ni aku pakai Petronas F700 tu, aku pakai 1200 km, lepas tu aku tukar minyak. Harga minyak tu pun sebotol dah 30-35 ke macam tu. Dan kalau dua botol dah 70 kan. Lepas tu dah kena tukar kerap pula tu. So nampak tak, aku dah buang masa dekat situ untuk tukar minyak kerap. Mungkin apa akan tanya, bang, pakai je lah sampai 2000 boleh kot minyak F700 pakai sampai 2000. Yes, memang boleh pakai sampai 2000 km. Tapi aku tak suka sebab dia punya feel motor tu dah tak sedap. Dia punya
bila shifting gear tu rasa tak sedap, bila nak dapat top speed pun lambat. Sebab apa? Sebab minyak tu dah start pekat dekat dalam enjin hampa, dah start berat dalam enjin hampa. Sebab tu aku suka kerap tukar minyak, tak apa. Walaupun aku rugi sikit, tapi aku sedap bawa motor. Shifting gear sedap, tu salah satu sebab lah kenapa aku tukar minyak kerap. Tapi yang ni, seller tu kata dekat aku boleh sampai 2000. So bila sampai 2000, dia punya sedap tu ada, memang akan jimatkan masa dan jimatkan duit nampak lah. Tapi nak dapat 149 tu sangat-sangat mudah. Aku tegak, aku boleh dapat. Aku pusing, aku tegak, aku boleh dapat 145 tu memang mudah-mudah lah. Tapi nak dapat 150 tu memang tak dapat lah. Mungkin sebab aku berat sama, rider pun berat, tak boleh nak buat apa lah. Tapi pada aku, dia punya enjin respon dengan dia punya smooth tu memang ada lah bila aku pakai minyak raw oil ni. Tapi apa-apa pun, aku nak kena update juga dekat hampa selepas 1000 km dengan selepas 2000 km. Nanti aku akan pergi komen, lepas aku cecah 1000 dengan 2000, aku akan tulis komen dekat video kat bawah dia, macam mana best tak best minyak raw oil ni kan. Tapi untuk first impression lepas tukar, memang terbaik lah minyak raw oil. Memang ringan, memang sedap lah. So apa-apa tunggu lagi, pergilah tukar minyak raw oil dekat dealer-dealer yang berhampiran dengan apa sebelum nak raya ni, sebab nanti raya akan ada konvoi raya. So macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe channel. Sampai jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao.